Bapak Presiden disuntik duluan? Yang pertama disuntik nanti adalah tenaga kesehatan, para dokter, para perawat itu didahulukan. Kemudian TNI dan Polri didahulukan. Kemudian pelayan publik, ASN di tempat-tempat pelayanan yang menyangkut pelayanan pada masyarakat didahulukan. Setelah itu juga guru juga sama didahulukan. Kita sudah punya list kok, listnya apa, siapa-siapa yang disuntik di lokasi mana. Nanti minggu depan, insya Allah kita sudah mulai simulasi minggu depan. Kenapa saya tanya itu Pak? Karena orang akan makin percaya kalau presidennya yang udah duluan disuntik. Ya kalau saya nanti diputuskan bahwa yang pertama disuntik presiden, ya saya siap. Simbol kepercayaan, iya. Kalau presidennya saja udah disuntik, maka kemudian baru rakyat tahu bahwa ini dapat dipercaya. Ya kalau saya sudah ditentukan oleh tim bahwa presiden yang pertama, saya siap. Tapi jangan sampai nanti presiden pertama yang disuntik, lho enak sekali presiden yang pertama, harusnya rakyat dulu, jangan seperti itu. Harus dijelaskan bahwa kenapa presiden yang pertama untuk menunjukkan trust, iya, tapi juga betul. Bukan mau supaya sehat duluan. Iya betul, jangan ada seperti